Teman-teman, kita mau nyambung raket yang patah. Ini raket baru. Baru dibeli buat main 2 bulan udah patah. Teman-teman, udah patah. Kita coba untuk sambung. Sebelumnya kita siapkan material penunjangnya. Lem, tang, solasi, kawat, pendrat, sama plat bahan stainless bekas dari wipernya mobil. Kita potong sesuai dengan kebutuhan. Sekian. Ukuran untuk pemotongan kita siapkan dulu. Masukkan. Setelah itu kita ukur. Kita potong sesuai dengan keregangan. Kita potong sekian. Kita coba sekarang hasil dari potongan yang sudah kita potong. Kita masukkan. Kita masukkan lagi. Kita coba masukkan. Kita sudah kesok. Tinggal kita lem. Cepat lagi. Kita coba campurkan lemnya dulu. Jatuh sampai rata. Sticknya sebelum disok kita kasih lem. Kita masukkan dalam sambil kita ratakan. Rata. Yang satunya kita kasih lem. Kita ratakan sampai benar-benar masuk. Selebihnya sisi yang sebelah kita isi pakai lem. Kita bisa masuk dalam. Benar-benar pas. Setelah itu kita ikat pakai kawat. Kita ratakan dulu. Thank you.
karena di sini membutuhkan waktu sekitar 90 menit pengeringan, jadi kita tunggu waktu untuk pengeringkan. Demikian teman-teman, setelah kita lem dan kita jemur di bawah matahari selama 30 menit. Teman-teman, raket setelah disambung pakai lem dan dibuat main tadi pakai senar Yonex VG9.